Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga mendeklarasikan komitmen pemerintah dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga melalui kampanye penghapusan KDRT di ruang publik dengan tema Gema Kolaboratif Multi Stakeholder Menghapuskan KDRT yang diselenggarakan di lokasi Car Free Day. Kampanye penghapusan KDRT di ruang publik oleh Kemen PPPA melibatkan organisasi masyarakat di antaranya tokoh agama, lembaga layanan, aktivis hak asasi manusia, dunia usaha, penyandang disabilitas, buruh, hingga penyintas kekerasan untuk menggaungkan komitmen bersama dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak dari Januari hingga Desember 2022, kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di rumah tangga, yakni sebesar 73,1% dengan pelakunya sebagian besar adalah suami 56,3%. Melalui kampanye Berani Bersuara, diharapkan korban, keluarga korban, dan masyarakat yang melihat, mendengar atau mengetahui adanya kekerasan, dapat melaporkan ke layanan pengaduan kekerasan Kemen PPPA melalui hotline Sahabat Perempuan dan Anak, SAPA, 129 atau WA di 0811129129. Nah, kegiatan pada hari ini, komitmen yang kita bangun pada hari ini akan menjadi penting. Kenapa, Bapak-Ibu sekalian? Dua dekade sudah adanya undang-undang PKDRT, namun masih sangat miris bagi kita, kekerasan dalam rumah tangga ini masih marak terjadi. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita lakukan hari ini, komitmen yang kita bangun bersama, sinergi kolaborasi gerakan kita bersama, mudah-mudahan kekerasan dalam rumah tangga kita bisa minimalisir. Kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus melakukan sosialisasi, edukasi, kita harus berani bersuara. Sepanjang kita tidak berani bersuara, kasus yang lama, kasus yang sama akan terus berulang. Nah, ini kita tidak akan memberikan keadilan kepada korban dan efek jera kepada pelaku. Nah, sosialisasi Dare to Speak Up kita sudah lakukan dari awal 2021. Nah, belakangan ini, satu setengah tahun belakangan ini, tiada hari tanpa isu kekerasan, ini tidak terlepas dari kasus terungkaplah yang meningkat. Karena masyarakat sudah tidak lagi menganggap aib di samping dampak media sosial. Nah, kami harapkan di dalam pertemuan hari ini, Ibu Bapak yang kami hormati, kami sudah punya hotline SAPA 129 yang bisa diakses melalui nomor telepon 129 dan WhatsApp 08111129129. Bersatu hapuskan KDRT, menghapuskan KDRT, tanggung jawab kita bersama. Indonesia siap! Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.